zile zile, zile zile, eu alerg al mile mile, mile mile pe Maidan. Dalam episod reaksi kali ni, kita ada reaction untuk video Panama Dance. Ini semua atas permintaan orang ramai. Korang yang minta kita untuk react untuk video Panama Dance ni. Aku first time dengar Panama Dance ni. Kau mah? First time lah ni, tak tahu apa benda. Tak tahu apa benda. Jadi kita ya, aku tahu Panama ni tempat je. Apa nama? Apa nama? So cutting kau je. Tak, Panama nama tempat lah. So aku agak macam video ni macam mungkin video tarian lah. Tak mungkin ni music video. Dah nama Panama Dan. Ah, tak boleh dance kan, nampak hebat lah aku mah. Okay, sebelum tengok aku dah tahu. Tadi Amar kena bullying aku. Alright, so kalau korang ada video yang korang nak tengok kita react ataupun nak bagi kita tengok untuk pertama kali, boleh komen dekat bawah. Dan jangan lupa untuk beli t-shirt Ketchup Studio harga RM50 termasuk dengan postage, tapi size 3XL ke atas kena tambah RM15. Okay? So, korang pergi je dekat link dekat Facebook kita orang tu, kita orang dah pin to top. Korang tekan je link tu, isi form, buat pembayaran, upload receipt pembayaran tu. Lepas tu submit je form tu. Alright, so link untuk borang tu ada kat bawah, okay? So ini dia Panama Dance daripada The Inner Studio. Dan video ni mendapat tontonan 3 juta. 3 juta? 3 juta, asyap main. Asyap. Kita boleh dapat 3 juta. Kita kena buat lah ni, Ketchup Dance. Ketchup Dance, alright. Tu elok awet aku. Wuih, smile. Ini macam wah, ini macam yang pom-pom-pom-pom pergi kelas gym tu. Zumba. Zumba. Style lah dia. Style gila, macam smooth je. Dengan kamera dia bergerak-gerak je. Padahal movement tu kalau kita buat biasa-biasa nampak buruk tu mah. Tapi bila dia buat in group lagi macam lawa gila. Tapi kalau kita buat pun aku rasa buruk juga. Dia orang ni dancer, dia orang lembut sikit badan dia orang. Smart gila. Dia tak pakai baju lawa-lawa pun lah. Macam pakai t-shirt Zumba. Elok omong ni. Dan ni dalam studio. Oh ni biasa aku tengok. Aku biasa tengok. Kau tak buat mah. Jadi kan? Tak edit. Keras badan kau. Smart kan? Boleh buat ni mah? Kita boleh buat Ketchup Dance nak? Nanti kita buat lah. Kita buat Ketchup Dance. So lagu ni, lagu dia orang ke ataupun? Tak tahulah. Lagu ni aku tak tahu ni. Tapi dia sebut Panama tu. Apa nama orang Kedah kat kan? Dia macam tolak angin ke apa? First time aku amazed gila tengok video macam ni. Mata aku tertumpu kat mamat wadi putih ni mah. Eh, sama lah. Memang dia fokus kat situ pun. Inner Studio ni kelas Zumba aku rasa. Ni dance studio lah ni. Kalau perempuan baju putih yang joget mah, elok. Elok. Kau tengok ni, kau rasa macam nak gerak sekali dengan dia. Tapi aku tahan badan aku daripada bergerak mah. Sebab kau tak power. Start lah. Padahal dia ulang-ulang je ni. Lagu dia pun best. Laki ni, laki ni dia ada confidence tu kan. Dia punya joget tu. Kita boleh tengok ada punya aura confidence. Sini mah dia buat macam ni. Sini. Dia sebenarnya dia punya tarian tu benda yang macam biasa je. Tapi bila kau tengok dia menari macam elok je, macam smooth, relax kan.
dia macam satu tak macam ni okey, dia orang punya tarian tu kalau tengok mah dia macam satu gerakan yang biasa lah, macam dia buat macam ni kan, dia tolak-tolak tu kan, tolak-tolak atas bawah tolak, macam dia buat macam ni tu, macam benda yang biasa, tapi bila dia orang buat ramai-ramai jadi macam elok gila. Nampak cantik. Kalau kita compare dengan Hakim Muslim punya tarian tadi macam mana? Hari ni patutnya Hakim Muslim kena buat joget ni dekat Hakim Muslim kena main macam ni. Macam ni main dia. Tolak-tolak sikit. Cause all I want is time. Teruk kan lu ni, Ma. Teruk kan ni. So video ni patutnya Ma dapat 30 juta view. Sebab satu dia punya lagu. Dia belum cukup viral lagi. Dia bila-bila ni video ni? November 2017. So dah lama lah juga. Tak, maksudnya video ni dia punya lagu Ma. Tapi dengan dia punya tarian kan macam ngam je. Tapi sebab benda ni ramai orang buat Panama Dance ni. Oh iya ke? Ni kau tengok ni banyak. Kau tengok ni Musically Panama Dance Challenge Musically Malaysia. Awek ke tudung pun nak buat juga. Ni bukan budak yang tu ke? Musically ni bukan budak yang pergi dekat orang depan orang dia tiba joget tu. Bukan. Musically tu app lah. Oh iya ke? Ni ada budak sekolah masa sekarang tak ada kerja. Ni ada mak budak sekolah masa sekarang pakai make up ke sekolah. Jap aku nak tengok. Mana tak banyak perempuan single sekarang mang? Buat mak. Hello. Inilah dia anak Melayu mah. Tengok budak sekolah rendah ni mah. Oh elok lah. Bukan Musically boleh lah buat tarian tu. Cuba buat betul-betul. Tapi dia punya pergerakan tu macam Astaghfirullahaladzim. Ada juga. Teguk betul. Ni kalau lelaki dia jalan sekali ni memang dia lajukan. Dia lajukan. Musically ni macam dia lajukan sikit pergerakan kau. Okay, macam fake ah ni semua sebab ada Musically tu je nampak cun sebenarnya. Laju kan tu? Betul lah mah. Malaysia tapi ni. Tapi kau tengok dia orang buat tak cantik macam tadi kita tengok. Tak, Malaysia ni mah, conclusion dia, perempuan-perempuan dalam Malaysia ni mah tak ada kerja. Lepas tu komplain kenapa banyak perempuan single. Kau tengoklah apa dia orang buat tu mah. Kita lelaki mah yang bujang ni mah cari duit. Perempuan buat apa mah? Berjoget, Panama dance. Nanti kita buat catch up dance. Kemar tak boleh beri tu mah. Okay, sebelum kita habiskan episod kali ni, aku ada pesanan sikit untuk awek-awek kalau sana mah. Pesanan khidmat masyarakat. Korang berhentilah buat benda-benda tak berfaedah ni. Baik kau keluar pergi cari duit lagi bagus. So baik apa? Kalau berperangai macam ni tak ada kojo, memang tak ada orang nak kahwin dengan kau. Bila ada orang tak nak kahwin dengan kau, bolehlah kau update status. Ada, kalau ada pun yang macam lelaki tadilah. Satu geng kan korang. Satu geng. So cubalah pergi belajar memasak ke, kemar rumah ke, pergi buat Musically Panama dan buat apa? Kemar marah ni. Kemar nak sekolah kenapa? Rambut. Kemar ni saga keluar. Okay, so itu je. Untuk reaksi minggu ni, kita jumpa lagi dalam episod akan datang.